Program Museum Ku, Warisan Ku adalah satu program untuk memperkenalkan muzium-muzium serta galeri-galeri di bawah pentadbiran Jabatan Muzium-Muzium dan mensasarkan pelajar sekolah-sekolah rendah dan menengah. Jabatan Muzium-Muzium ingin mengambil langkah positif dalam menyebarkan dan menyampaikan maklumat mengenai kepentingan menjaga khazanah warisan di kalangan pelajar. Sehubungan dengan itu, Jabatan Muzium-Muzium telah mengadakan satu program iaitu program Muziumku Warisanku di Mahat Islam Brunei, Daerah Tutong baru-baru ini. Antara aktiviti-aktiviti yang diadakan di sepanjang program ini diadakan ialah permainan tradisi dan jualan buku terbitan dari Jabatan Muzium-Muzium. Dalam program ini, saya berpeluang membuat temu bual bersama dengan Yang Mulia Dayang Hajah Zaleha binti Mudim Haji Mutusin, iaitu pembantu muzium di Jabatan Muzium-Muzium Brunei. Program Muziumku Warisanku ada dua tujuan. Kalau dari sekolah rendah, untuk memperkenalkan bangunan Jabatan Muzium-Muzium kepada generasi muda, memproses bangunan-bangunan dan galeri-galeri, mencintai dan mewarisi serta memelihara khazanah dan sejarah, memberi pengetahuan mengenai sejarah dan warisan melalui pameran-pameran yang terdapat di bangunan-bangunan dan galeri-galeri. Untuk sekolah menengah, untuk mengenalkan bidang dan tanggungjawab Jabatan Muzium-Muzium Brunei, mempelajari budaya dan warisan melalui teknik boleh bahagian-bahagian akademik di Jabatan Muzium-Muzium dan merapatkan Jabatan Muzium-Muzium dengan generasi muda terutama yang berada di sekolah-sekolah menengah. Sambutannya sangat menggalakkan, ada macam setengah-setengah guru-guru tu mau lagi, macam ingin lagi kami kan ke sekolah tu, sampai ada yang macam sekolah yang belum terpilih sampai datang ke pejabat macam menyatakan kenapa sekolah diorang belum dipilih. Sedangkan kami mengikut giliran masing-masing dan ada juga setengahnya macam diorang ni bercerita-cerita macam tu kan. Jadi diorang ni ingin kami ke sekolah habis diorang. Harapan kami untuk mentu penuntut dan guru-guru semada sekolah rendah atau sekolah menengah, macam apa ni, untuk menganukanlah permainan tradisi kami ini macam diperluaskan lagi lah untuk pengetahuan murid-murid di sekolah rendah dan sekolah menengah. Dalam program ini, para pelajar Mahat Islam Brunei berpeluang mengambil bahagian dalam beberapa jenis permainan tradisional masyarakat Brunei termasuk permainan pasang, permainan congkak, simban, kaki tiga dan banyak lagi. Program seperti ini bukan sahaja disalurkan ke sekolah-sekolah rendah dan menengah seluruh negara, namun ia juga akan disasarkan ke peringkat mukim dan kampung sebagai kerja serta usaha sama antara Jabatan Muzium-Muzium dan Majlis Perundingan Kampung serta persatuan-persatuan.
apa yang diharapkan oleh Jabatan Muzium-Muzium supaya program ini akan mendapat sambutan, khususnya dalam kalangan guru-guru dan penuntut-penuntut sekolah, serta mengambil kira beberapa pakej yang akan diperkenalkan untuk menanamkan objektif Jabatan Muzium-Muzium dalam memertabatkan warisan negara.